malam hari ini, malam, siang, pagi. Buat kawan-kawan, sekarang kita Manjakani dan aku Fitra Repratama di sini. Manjakani bekerja sama dengan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Pontianak mengadakan kegiatan Pontianak Berkreasi secara virtual. Jadi posisinya aku sekarang lagi ada di rumah dan Manjakani lagi ada di rumahnya juga. Tapi kita tetap berkreativitas dan berkarya meskipun kita sedang berada di rumah. Halo Manjakani, apa kabarnya Manjakani? Halo. Halo. Hai hai. Hai 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 ya. Hai hai hai. Sehat ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, lama kita enggak ketemu nih. Itulah. Lama sekali. Ketemu di virtual gitu nih. Asli, untung enggak ada media virtual nih ya. Mm-mm. Kalau enggak ada virtual mungkin kita susah bertemu. Teknologi udah maju kan? Iya. Yeah. Jadi secara cara kita rindu enggak nih lama enggak ketemu ya? karena kita udah lama ketemu nih Manjakani. Mm. Manjakani ke Topan sama Nabila ya? Topan sama Nabila. Topan sama Nabila lah ya. Topan sama Nabila, selama adanya COVID-19 ini atau pandemi ini, apa yang dibuat Topan sama Nabila sekarang? COVID membuat kita lebih sering di rumah, menghabiskan waktu di rumah. Sekarang 2 minggu terakhir ada usaha kecil-kecilan. Usaha kecil-kecilan? Mm-mm. Usaha apa tuh? Kita bikin kue ya, Bang. Mm, kita menjual kue. Jual kue? Mm. Kuenya apa yang dijual tuh? Tart susu namanya. Tart susu? Mm, jadi kue itu kita jual secara online, kita jualan dari rumah. Jualannya lewat medsos, kayak gitu. Lewat medsos. Mm. Artinya ini memang mungkin sambil mengisi waktu di saat COVID-19 ya, ini macam tadi ada usaha lain lah ya, ya. Selain bermusik. Rencananya sih selesai pandemi ini tetap jalan sih. Oh, mantap lah. Mudah-mudahan. Apa nama tart susunya nih? Tart Kaseh namanya. Tart Kaseh ya. Promosi memang macam ini selalu identik dengan kaseh, rindu, cinta. Sejuk ya? Sejuk. Nah, untuk ngomong-ngomong masalah di saat COVID lah ya. Kalau enggak salah kan memang Manjakani udah lama nih proses pengerjaan album. Udah sampai sejauh mana sebenarnya untuk pengerjaan albumnya? Sebenarnya materinya sudah siap. Sudah sangat siap untuk dirilis. Hanya memang waktunya kayaknya belum tepat ya. Belum efektif kalau kita launching sekarang. Masih sibuk-sibuk wabah. Jadi lebih baik kita tunda sampai waktunya. Sampai waktu yang tidak ditentukan. Iya. Untungnya pas saat adanya COVID ini, Manjakani malah punya usaha lain lah ya untuk sambil mengisi waktu. Dan kita pun lebih banyak punya waktu untuk membuat karya baru, membuat lagu baru. Nyicil lah untuk album ke depannya. Akhirnya lebih produktif lah ya mungkin karena kebanyakan di rumah. Jadi bisa sambil ngisi waktu luang dengan cara bikin lagu atau apa gitu ya. Aku di balik kejadian besar sih, kami yakin sih semua ada hikmahnya kayak gitu. Jadi dengan adanya pandemi ini, kita dituntut untuk berpikir lebih keras. Gimana buat tetap manggung walaupun di rumah, gimana tetap mendapatkan penghasilan walaupun dari rumah. Gitu. Yang penting tetap hidup ya, maksudnya tetap berpikiran positif. Betul. Gitu. Karena kalau kita berpikiran positif, kita juga akan selalu sehat lah ya, betul ya. Amin. Selain tadi kita balik lagi ngobrolin masalah album, ada tema tersendiri gak sih yang bakalan diangkat untuk di album pertama Manjakani? Judul albumnya sendiri itu judulnya Manjakani juga. Manjakani juga? Manjakani. Jadi di dalam album pertama ini kita gak ada satu tema khusus. Di dalam album ini tuh menceritakan sisi banyak sisi kehidupan. Baik dari hal-hal yang paling dekat dengan kita ya, paling dekat, paling sering terlewatkan. Hal-hal kecil dan hal-hal besar dari kehidupan kami. Artinya lagu-lagu Manjakani akan ada muncul di album-album ini lah ya, seperti Asmara Weda dan lain-lain. Yoi. Nah, ngomong-ngomong masalah Asmara Weda, kita dengarkan lagu Asmara Weda. Setelah ini Manjakani akan memainkan lagu Asmara Weda. Buat kawan-kawan, ini dia Asmara Weda dari Manjakani. Thank you.
Dari Manjakani yang berjudul Asmara Weda. Buat kawan-kawan atau rekan-rekan yang suka dengan lagu Asmara Weda, bisa dengarkan di mana, Pat? Asmara Weda ini? Di kanal musik digital, di YouTube juga, atau di... Di YouTube ada ya? Di YouTube ada. Video musiknya juga ada di YouTube ya, kalau nggak salah ya. Ada. Lalu, apa gitu? Udah sih didengar di situ sih, atau didengar pas nanti konser. Nah, itu konser tuh. Kalau ngomong-ngomong masalah konser nih, pasti banyak pendengar Manjakani yang benar-benar nunggu. Misalnya setelah COVID atau setelah pandemi ini, apa sih yang mau dilakukan Manjakani? Mungkin konser, album mungkin kan, yang tadi kita obrolkan tadi ada album. Mungkin enggak Manjakani akan ada konser? Kamu udah bilang? Mungkin, sangat mungkin, tapi enggak tahu lah ini. Maksudnya? Mungkin deh kalau Manjakani akan ada konser setelah pandemi ini berakhir. Mungkin, sangat mungkin. Tour? Nah itu, kita akan merilis album yang tertunda ini. Dan kita akan menjalani tour-tour yang sudah lama diidam-idamkan. Manjakani jalan-jalan ya? Iya, Manjakani jalan-jalan. Udah lama ya kayaknya Manjakani gak jalan-jalan ya? Itulah rindu. Rindu ya? Terakhir di mana waktu itu jalan-jalan? Terakhir kita di Makassar. Makassar ya? Artinya itu ya, kalau gak salah setelah Sumatera ya? Setelah Jakarta. Oh, Jakarta yang main di acara itu, Wendy. Itu. Betul. Nanti kalau udah selesai pandemi, banyak lah ya hal-hal yang mau dilakukan sama Manjakani. Selain tour, launching album, rekaman lagi. Apa? Rekaman lagi. Rekaman lagi, jualan kue lagi, jualan artinya kue kan. Lagi. Selain itu, apa sih yang mau disampaikan Manjakani nih untuk kawan-kawan yang sedang berada di rumah misalnya? Selain kita harus jaga kesehatan, kita juga harus ngapain nih misalnya? Tetap berpikiran positif, karena pikiran itu apa ya, dapat mempengaruhi badan kita, termasuk sistem imun tubuh kita. Jadi tetap berpikiran positif, cuci tangan. Cuci tangan itu jangan dilupakan. Sama mandi, kalau habis keluar yang sangat perlu, kalau habis keluar itu usahakan sampai rumah mandi. Mandi, terus mungkin ini Pan, kalau aku tambahkan mungkin kita juga, kawan-kawan juga harus makan makanan yang bergizi ya, biar imun tubuhnya juga makin tambah baik kan. Olahraga. Ya, olahraga di rumah ya. Olahraga di rumah kan, kita gak juga harus olahraga di luar nih, kita juga bisa olahraga di rumah ya Pan. Betul. Sambil ngaduk kue kan juga olahraga. Itu mungkin olahraga. Kan minuman yang sehat kan, minum madu. Betul kan. Minum madu boleh tuh. Ayo madu, pagi madu kapas dulu. Dan berolahraga juga, misalnya pun harus kita berolahraga di luar, lebih bagusnya Pan kayaknya kita harus gunakan masker nih. Oh iya. Iya kan, karena juga masker bisa juga membantu kita untuk menjaga dari hal-hal yang tidak baik lah. Dan jika juga terpaksa keluar dari rumah nih, misalnya Topan mau jualan kue atau apa, atau ke pasar. Jadi harus tetap pakai masker dan tetap jaga kesehatan, jaga jarak gitu kan. Betul.
Nah Pan, satu pesan lagi Pan, jika ada teman, kerabat atau keluarga yang mungkin positif terjangkit COVID-19, apa yang harus dilakukan nih? Ini apa, tetap disupport. Karena support, betul. Karena ini bukan aib ya. Ini penyakit kayak kita demam berdarah atau tipes. Yang harus kita lakukan sama orang terdekat tuh tetap mendukung dia, betul, ngasih semangat untuk tetap sembuh. Dan selalu ini ya, selalu jujur ya. Ketika nanti ditanya sama pihak kesehatan, ini pernah berpergian kemana? Nggak ada berpergian kemana-mana gitu. Mending kita langsung jujur dan langsung ditangani ya, daripada nanti udah sampai udah jauh terus baru kita udah bertemu dengan siapa-siapa. Jangan kan egois mikirkan diri sendiri gitu kan. Kita harus pikirkan dampaknya kalau kita berbohong tadi. Karena nanti dampaknya juga akan panjang ya. Iya, betul. Oke. Terima kasih buat Panjang Ani. Sama-sama. Semoga nanti selesai COVID ini atau setelah pandemi ini kita bisa ketemu lagi ya. Amin. Dengan planning-planning Panjang Ani yang makin mantap lah ke depannya. Oke. Untuk melepas rindu kita bersama kawan-kawan nanti boleh kali ya Panjang Ani mainkan lagu yang Sabda Rindu. Siap enggak tuh? Asik ya? Asik boleh. Oke, ini dia satu lagu dari Panjang Ani yang berjudul Sabda Rindu. Sama